Halo Sobat PS Arena, ini adalah stick PS4 OP atau Ori Pabrik atau bisa disebut juga KW ya. Jadi stick PS4 OP yang keluaran sekarang-sekarang ini itu udah ada perubahan ya, dan mungkin teman-teman belum tahu. Untuk stikernya ini ya seperti ini. Mungkin nggak banyak berubah, tapi di sini untuk kedipannya jumlahnya itu sekarang sudah sama seperti stick PS4 yang OM. Nah, kalau kita lihat kedipannya itu jumlahnya 30. Jadi untuk membedakan stick OM dan OP lewat kedipan itu sudah nggak berlaku ya untuk sekarang, karena ini kedipannya pun sama 30. Dan stick PS4 OP ini sekarang lebih support dibandingkan stick PS4 yang OM untuk main di PS3. Jadi yang OP ini lebih simpel ya, nggak ribet. Untuk mengkoneksikannya sama persis dengan stick PS3 ya. Jadi dipakai di PS3 sama persis seperti di PS3. Nggak ribet juga, nggak harus setting Bluetooth dan otomatis langsung connect. Oke, di sini kita coba ya. Sambungkan dulu kabel casnya. Kalau stick PS4 yang OP dulu itu harus nyolok terus seperti ini. Gak bisa connect wirelessnya stick PS4 yang OP dulu. Nah, yang OP sekarang ini langsung connect. Nah, ini bisa kita cabut pun kita nyalakan kembali. Nah, ini langsung connect. Nah, kalau yang dulu itu harus nyolok terus, nggak bisa setting wireless, walaupun kita setting Bluetooth juga nggak bisa. Kalau yang OM yang dulu itu masih bisa ya wireless seperti ini. Jadi tanpa kabel bisa. Tetapi tombol home-nya itu nggak berfungsi. Nah, berbeda dengan yang OP sekarang ini, tombol home-nya itu berfungsi ya. Nah, tombol tengah bulat itu yang logo icon PlayStation itu berfungsi. Tombol home-nya. Nah, sama persis di PS3 ya. Kita bisa kontrol stick 1, stick 2 kita atur, kita rubah. Dan ini lampunya berubah. Kalau kita atur ke stick 2, berubah. Ke stick 3 juga berubah seperti ini. Kalau yang dulu nggak bisa ya seperti ini ya. Oke, sebagai perbandingan di sini saya ada stick PS4 ori mesin OM. Ini kedipannya tentunya 30. Dan untuk mengkoneksikan ke PS3 itu perlu setting-setting dulu ya, nggak otomatis connect. Ya, ini kedipannya sudah dites ya 30. Kita sekarang coba koneksikan ke PS3. Ya, ini sudah nyala indikator orange. Kita tekan tombol home-nya ini nggak bisa. Jadi nggak ada respon. Oke, kita perlu bantuan stick PS3 ya untuk mengkoneksikan stick PS4 ori mesin ini. Bisa pakai stick PS4 yang OP ini. Sebelumnya udah connect ya. Jadi kita pakai bantuan stick satu lagi untuk mengkoneksikan stick PS4 yang ori mesin ini. Kita keluar dulu dari menu game bolanya. Nah, kalau kita tekan tombol home ini gerak ya. Tapi harus bantuan pakai stick PS yang lain dulu. Kalau kita cabut. Nggak bisa connect. Jadi harus tersambung dengan kabel kalau yang OM. Untuk bisa wireless yang OM perlu kita setting dulu. Oke, cara settingnya bagi yang belum tahu, sebenarnya ini udah banyak tutorialnya. Masuk ke menu aksesoris ya. Tentunya kita masuk ke menu ya ini. Bluetooth device. Nah, kita scan. Kemudian untuk stick PS4 OM-nya kita tekan tombol home dan share secara bersamaan. Nah, sudah kedetek wireless.
Pakai stick yang satu lagi, kita arahkan ke wireless control, kita enter. Jadi agak ribet kalau yang stick OM. Nah, ini udah terdeteksi. Kalau sudah terdeteksi seperti ini, tinggal kita gerakan aja stick PS4 OM-nya. Tinggal arahkan, kemudian kita pilih enter. Sudah ya, sudah bisa ya. Nah, ini wireless bisa tanpa kabel yang OM, sama seperti stick PS4 OP. Bedanya tombol home-nya tetap nggak berfungsi. Jadi nggak enak. Oke, jadi itu ya untuk kelebihan stick PS4 OP yang keluaran sekarang-sekarang ini ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Semoga info ini bisa bermanfaat. Buat yang pengen nyobain atau beli stick PS4 yang OP yang saya beli ini, nanti saya sertakan di deskripsi untuk linknya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video Tips PS Arena lainnya.